Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya masih di channel kesayangan kita Ruwa Gaming, teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan lagi petualangan kita ya, menamatkan game legendaris PS2 yaitu Bloody Roar ya teman-teman ya. Dimana kemarin kita ini ya sudah diberi apa itu skill-skill baru ya, jadi sudah mulai boring. Tapi ternyata mulai bermunculan skill-skill baru dari karakter-karakter yang lain yang kita dapat ya teman-teman. Jadi mulai semangat lagi untuk menamatkannya lagi ya teman-teman, menyamatkan DNA atau karir modenya ini ya. Oke, kita start mission lagi ya. Oke, kita langsung ini ke atas kan udah, kita ke bawah ya. Oke, semoga dapat, kalau bisa ya tetap hidden char lah ya. Hidden char itu udah gak ada obat. Oke, lawan Uriko si kucing. Hei, Uriko, ini gak kena coy. Iya. Tendang si patah cross. Sepak. Kita yang kena. Iya. Kita pakai gini aja ya. Kita coba pakai gini aja. Gimana reaksi musuhnya? Ah, wah, habis. Habis DNA manusia kita coy, jadi serigala. Oh, kalau serigala kita adalah seekor white tiger Shenlong. Oke, dan Carlong buat apa udah punya coy? Kenapa Long terus sama Sina terus yang keluar ya? Harusnya ya lain lah. Apalagi itu terus terang saya sendiri belum tahu ya, aduh musuhnya Uriko lah, belum tahu semua itu karakternya di sini yang hidden ya. Yang Long itu juga baru tahu ya, itu pun juga sama ternyata sama yang kita pakai Shenlong, cuma namanya Long itu saudara kembarnya dari si Shenlong. Aku juga bisa berubah. Wah, kasih kucing ini apa itu, bahwa siapa sih raja hutan sesungguhnya. Kita masih belum terkalahkan ya teman-teman ya. Satu kali pun belum terkalahkan ya, walaupun mungkin ada yang hampir, tapi kita berhasil comeback dan membalik keadaan tentunya ya teman-teman. Olah, hidden Karsina udah punya coy, yang lain lah. Oke, Uriko. Iya, sapuan, gak kena coy jurusnya, apa itu jurusnya Ambison. Kita pakai lagi. Iya, ini jurus adalah kita sepak takraw 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, gak bisa coy, mau sampai ending ternyata nggak bisa. Dia meong-meong terus, kita kasih pelajaran biar berubah lagi dia jadi manusia coy. Keren. Wih, kasih pelajaran coy. Wah, ini udah finishing touch kita, andalan kita ya teman-teman ya. Tak bisa dielakkan ini lebihnya. Oke, dapatkah jurus lagi? Jurusnya Shenlong lah, masa jurus karakter lain? Oke, comment move follow hit. Duh, kenapa mulai lagi komen kayak gitu cuy? Ayolah kasih. Oke, lawan kita Nagi. Dia tendangan bawah, kita tambah atas, akhirnya sama-sama menghindar hasilnya tuh. Kita kasih pelajaran di si Nagi coy. Iya. Kita kasih pelajaran di si Nagi coy. Jurus tenaga raya. Tendangan naga dari jurusnya Bruce Lee kita keluarkan coy. Tak terkalahkan.
Kenapa jadi easy lagi ya? Ini kalau nggak keluar jalannya itu muter lagi ke sana lagi ke kiri lagi di DN. Oke, stun lawan stun. Bas, wah kita kena tendangan dengkul namanya aja. Wih, stun. Nih tak kasih tekelan tun. Wih, bas. Wih. Jurus berantem kita kena, coy. Wah, set. Wih. Wah. Set. Wih. Wah, hebat ini. Wah, hampir saja kita bisa kalah ini, coy. Kita bisa kalah ini sama si stun di si kumbang biru yang ngeselin. Ngeselin. Ayo setun, iya dia kena kepalanya setun sendiri, cok. Oke. Dapat apakah kita? Hidden char. Hidden char. Oke, hidden character. Kok Ryu akhirnya setelah sekian lama kita menemukan hidden karakter Chokshryu di sini ya teman-teman ya. Nanti endingnya kita akan coba ya. Seperti apa sih bentuknya Chokshryu itu? Apa seperti Bakuryu? Aduh kalau itu janganlah, jangan seperti Long dan Shenlong dong. Masa hidden card itu harus kreatif, coy. Harus banyak karakter lagi. Biar lebih keren lagi gamenya. Wah, ini Shenlong lawan Shenlong. Wih, kita kasih. Yo, aku juga bisa Long. Iya. Oke. Okay. Wah. Tendangan memutar. Ya itu tiger biasa, coy. Kita itu wet tiger. Mau ngapain juga tetap menang kita, teman-teman. Oke. Okay. Ini sudah mulai sempat lagi tensinya ini naik lagi. Hidden Char. Conryu siapa tadi? Pokoknya ada air cancel. Oke. Okay. Kita dapat bisa air console, jadi di atas nanti bisa cancel. Ini udah full. Oh ini ada naik. Oh ya, berarti kita ke kanan lagi ya teman-teman. Kita naik ke atas. Nanti kalau sudah selesai kita akan mapnya kita keliling-keliling nyari yang belum selesai ya teman-teman ya. Wih, set, wih. Wah, wih, keren coy. Kalah. Wah, oke. Okay. Wih, wah, set. Wih, tek. Oh, hampir saja kita kalah sama si Negi coy. Bahaya juga ini si Negi ini. Wah, dia berubah lagi. Jadi, wih. Wah, keren coy. Keren parah ini si Negi coy. Wah, kita kalah ini sepertinya. Kekalahan perdana kita apakah set dengan Negi? Oh, ternyata enggak, coy. Berhasil kita comeback lagi, teman-teman. Hampir darah menipis dan kita berhasil comeback. Oke, dapat apakah? Tapi udah semangat sih, dapat walaupun dapat satu. Oke, naik. Walaupun cuma dapat satu hidden jar. Gak apa-apa, tetap semangat. Oke, lawan kita si Jenny. Set, woi. Set, bis. Wah, gak kena coy jurus Ambison kita coy. Jurus Ambison, wih. Set. Wih. Tendangan dragon. Wih, dia mau ngopi tendangan dragon kita coy. Gak bisa coy. Wih. Kasih pelajaran ini si OP Queen of Pain. Ini gerakannya kayak nari jadi tackle-nya coy. Oke, semangat. Oke, naik ke atas jalur lurus tancap gas. Oh, si gadu si Leon, gadu the Leon. Wih, the Leon lawan the White Tiger. Wih, ayo gadu, berubah gadu. Kita tunggu gadu berubah. Wah, dia nggak berubah coy, meremehkan kita coy.
berubah, kita paksa si gadu ini berubah. Oke, kita akhirnya berubah coy, meremehkan dia kalau gak berubah coy. Si The Lion lawan The White Tiger coy, tetap menang White Tiger. White Tiger, ayo lurus ke atas lagi. Dapat jurus kah? Atau hidden card lagi? Oh, throw at cancel point. Alah, gak penting lah kalau gak jurus itu. Oke, Shenlong. Wish. Wah, ayo kasih jurus tenaga dalam Shenlong namanya itu. Tenaga dalam Shenlong, oh dia manu coy. Dia gak ada pelawanan coy. Kita kasih ya, langsung berubah coy. Ayo. Set. Wah. Coba kita kasih tenaga dalam Shenlong ini, posisi dia jadi kepik. Jadi tumbang, kita kasih tenaga dalam Shenlong. Set. Kalau ini tenaga dalam wet tiger. Wih, keren coy. Wet tiger kita keren. Dapat apakah? Adakah jalan ke atas atau buntu? Kita kembali. Oke, jalan ke atas, langsung naik ke atas lagi ya, teman-teman ya. Oke, habis ini kita cek karakter baru kita ya. Semoga nggak seperti itu coy, nggak seperti Bakuryu coy. Bahaya kalau seperti Bakuryu coy. Nggak suka aku coy. Kita kasih tendangan Ambison. Iya, dia berubah langsung jadi The Lion coy. Nah, dia tadi meremehkan kita, nggak mau berubah jadi The Lion. Sekarang kita balas coy. Oke. Wih. Wah, dia tadi meremehkan kita coy. Kita balas coy. The Lion kalah sama The Human alias si Shenlong coy, tanpa harus berubah jadi The White Tiger. Dapat apakah kita? Wah, gak dapat apa-apa. Jalannya cabang bertiga ya teman-teman ya. Oke, kita akan cek. Kita akan cek, kita save dulu lah ya. Takutnya nanti gak itu coy. Oke, kita save dulu. Oke. Oke, sudah kita apa itu, sudah kita save. Kita akan cek karakter baru kita ya. Semoga keren. Keren enggak seperti Bakuryu lah. Namanya kan ada Ryu-Ryunya. Takutnya seperti Bakuryu coy. Auto load successfully. Mana ini coy? Oke, tinggal dua lagi. Oh, enggak coy, keren coy ini coy. Bakuryu The Iron Mole. Oh, Iron Mole. Siapa ya yang Iron Mole? Berarti sama nanti Insect, The Tiger, The Lion, The Mole. Oh, sama coy. Bakuryu itu The Mole. Cuma mole aja ya. Apa itu? Tikus tanah. Tapi yang ini juga sama, tikus tanah tapi Iron ya, yang versi logamnya. Berarti jurusnya sama seperti Bakuryu coy. Wah. Kalau ini kan The Leopard, benar-benar beda ya. The Leopard kan belum ada di sini. Nah, perbedaannya karakter yang kita dapatkan ini. Nah, ini siapa ya? Raging The Crow, gagak ya. Kita belum melawan sama sekali, coy. Terus ini The Leopard ya. Kalau ini kan The Tiger, sama seperti Shenlong yang ini The Tiger kan. Nah, ini juga sama, coy. Nanti The Iron Mole ini sama-sama The Mole-nya ini, coy. Beda armornya lebih kuat aja ya, seperti itu ya. Ya, aku sudah curiga namanya dari Ryu-Ryunya soalnya. Oke teman-teman ya, jangan lupa klik tombol like-nya, komen, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan semua video dari saya. Kita ketemu lagi di episode yang lainnya. Goodbye.